Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gaharu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita dapat menyapa Sobat Gaharu sekalian kembali dalam acara Setnek Serial Lecture edisi 01. Di episode yang ketiga bersama saya Adi dan saya Inas yang akan memandu acara hari ini hingga selesai nanti. Betul sekali. Kami ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung untuk Sobat Gaharu sekalian, baik yang sudah hadir di sini bersama kami di studio PPK ASN maupun yang sudah bergabung secara daring melalui Zoom dan juga YouTube. Channel Pusdiklat Kemensetnek. Oke, di YouTube channel Pusdiklat Kemensetnek ya. Betul sekali Mas Adi. Dan perlu kami sampaikan bahwa seluruh kru pendukung acara dan Sobat Gaharu yang hadir di studio pada hari ini telah melakukan swab antigen sebelum acara dimulai. Dan semuanya dinyatakan dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah, ya, sehat ya Mas Adi ya, jadi betul, aman. Inas, betul. Nah, acara Setnek Serial Lecture ini merupakan rangkaian program yang sudah terselenggara dari hari Senin kemarin. Senin, Selasa, dan hari ini hari Kamis di episode yang ketiga. Nah, acara ini bertujuan untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan dengan format berbagai tema, menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai bidang keilmuan. Menarik sekali ya tentunya. Betul ya. Betul sekali. Oke, dan acara yang diselenggarakan dari hari Senin yang lalu masih akan berlangsung hingga esok hari. Jadi untuk Sobat Gaharu sekalian yang baru bergabung hari ini masih punya kesempatan untuk bergabung kembali dalam Setnek Serial Lecture edisi 01 di episode yang terakhir besok hari Jumat, Inas, begitu. Iya, dan Sobat Gaharu, ya baik yang hadir di sini maupun yang sudah bergabung secara daring dapat berpartisipasi melalui acara melalui sesi tanya jawab nanti Mas Adi. Oke. Setelah kita bincang-bincang bersama narasumber yang keren hari ini. Ya, bagi peserta yang beruntung juga nantinya dapat berkesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita, baik yang ada di studio maupun yang menyaksikan secara daring. Namun, khusus untuk Sobat Gaharu sekalian yang bergabung secara daring, untuk dipastikan koneksi internet, mic, dan juga kameranya berfungsi dengan baik. Betul sekali, pokoknya less distraction ya Mas ya. Oke, untuk peserta Sobat Gaharu sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaannya, bisa kirim kemana Inas ini? Jadi nanti akan ada tautan di ahaslets.com/setnekslh3. Nanti bisa dilihat di kolom chat baik di Zoom maupun di YouTube Mas Adi. Oke, sekali lagi di ahaslets.com/setnekslh3. Setnekslh3. Iya betul, oke. Dan nanti juga ada hadiah menarik nih untuk Sobat Gaharu sekalian. Nanti narasumber kita hari ini akan membagikan 30 buku untuk 30 peserta pertama yang bergabung secara daring. Ya, jadi baik melalui Zoom maupun YouTube ya. Iya, betul sekali. Itu. Jadi peserta secara daring akan mendapatkan 30 buku ya dari narasumber kita hari ini. Iya, dan selain itu nanti kita juga akan ada kuis Setnek SL Challenge yang bisa Sobat Gaharu ikuti Mas Adi. Mau tahu caranya? Gimana caranya Nas nih? Nanti akan dibagikan di akhir acara ya. Kami juga menginformasikan bahwa Sobat Gaharu yang mengikuti acara ini akan mendapatkan sertifikat elektronik, yaitu dengan cara mengisi presensi dan juga evaluasi pada akhir acara nanti. Oke, link akan ditulis di kolom chat ya. Betul, nanti akan diinformasikan di akhir acara. Nah, pada hari ini Setnek Serial Lecture edisi 01 ini akan mengangkat tema Impactful Sociopreneurship. Tentunya sangat menarik Sobat Gaharu sekalian karena dapat memberikan insight-insight baru mengenai apa itu sociopreneurship. Nah, kita sebagai ASN nih Inas, kontribusi kita kepada masyarakat tentunya memberikan pelayanan yang prima ya. Betul sekali. Nah, namun ternyata kita juga bisa berkontribusi kepada masyarakat melalui isu-isu sosial yang sedang berkembang dan bisa ditemui di sekitar kita. Betul sekali. Nah, jadi bisa kayak lebih melebarkan sayap dari pekerjaan kita sehari-hari betul, sebagai ASN gitu betul, ya Mas ya. Betul. Ternyata menjadi sociopreneurship itu tidak susah. Nah, tapi mungkin orang juga masih awam dengan apa itu sociopreneurship. Apa bedanya dengan entrepreneurship? Nah, gitu. Itulah yang nanti akan kita bahas pada hari ini. Betul. Untuk lebih jelasnya nanti makanya Sobat Gaharu bisa saksikan
acara ini sampai selesai. Iya, betul. Dan kemarin di episode 1 kita ada narasumber yang keren, ada Kang Hari, kemudian di episode kedua ada Mbak Tara. Ya, dan di hari ini episode ketiga kita juga menghadirkan narasumber yang gak kalah keren. Beliau ini merupakan seorang socialpreneurship yang tentunya udah gak asing lagi buat kita. Wanita yang memiliki banyak prestasi ini terpilih menjadi salah satu staf khusus presiden di bidang gugus inovasi komunikasi publik. Oke, nah selain sebagai seorang ibu dari dua orang anak, narasumber kita hari ini juga telah menghasilkan 3 buah buku yang tentunya sangat menginspirasi kita semua, Ines. Betul sekali, ya. Masih muda, menginspirasi. Iya, dan memiliki kepedulian sosial itu yang itu perlu. Itu yang ya, poinnya ya, Mas. Iya, karena menjadi socialpreneurship itu ternyata bisa untuk, bisa kita semua tuh bisa. Cuman memang membutuhkan passion, membutuhkan keinginan, dan mungkin kita juga perlu sedikit lebih menggali lagi isu-isu sosial. Okay. Yang paling penting sebenarnya kalau misal passion itu setiap dari kita memiliki passion ya, Mas Adi. Betul, tapi harus digali lagi. Nah betul, kadang ada yang masih belum tahu. Betul, dan setelah itu untuk menjadi socialpreneurship itu, tapi saya rasa kita masih belum tahu. Jadi nanti kita bakal ngobrol lebih panjang lagi, lebih banyak dengan narasumber kita ya hari ini. Okay, baik Sobat Gaharus sekalian. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita hari ini, Mbak Angki Yudhistia. Iya betul, Mbak Angki. Selamat pagi, Mbak Angki. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali loh kita bisa bertemu hari ini di episode yang ketiga. Ya, aku gak bisa love gitu, Mbak. Iya, karena tangan kanan ya. Biasa kalau weekend, rekor semua ya. Iya, betul. Nah, Mbak Angki, kita semua pengen tahu nih, sebagai seorang staf khusus presiden, aktivitasnya itu apa saja sih? Banyak. Oh, seperti apa, Mbak? Lagi sibuk, sekarang ini lagi sibuk apa gitu, Mbak Angki? Oke, jadi sebagai staf khusus presiden, aktivitasnya ada tentunya membantu Bapak Presiden. Jadi kita teman sekantor nih kita semuanya ya. Sekantor dan searea semua. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita itu sebenarnya walaupun saya sebagai staf khusus presiden itu non-struktural, tapi terlepas dari semua kegiatan kita ini tentunya kita bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian teknis seperti Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, terus karena tugas saya itu di bidang sosial, jadi lebih banyak ke Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, kementerian yang sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi kalau tugasnya apa, arahan Pak Bos dia harus diselesaikan gitu. Oke. Iya, Mbak Angki, saya lihat tuh di sosial media sekarang lagi sering jalan-jalan nih untuk meninjau vaksin ya, Mbak ya. Nah, betul, itu dia terkait gimana, pandemi. Mbak, terkait vaksin terkait itu gimana pandemi nih, Mbak? Ini gimana, Mbak Angki sendiri bagaimana ini? Iya, jadi saya sebagai penyandang disabilitas, kita kelompok-kelompok disabilitas itu adalah kelompok rentan. Kalau kita mendapatkan akses vaksin, kelompok rentan itu susah mendapatkan akses vaksin. Karena penyandang disabilitas tuh penyandang tuli, bisa dengar, tunanetra, tunadaksa, intelektual, mental, yang kadang ke tempat vaksinasi aja gak bisa. Jadilah kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk jemput bola. Jadi door to door gitu. Daerah-daerah kita tuh 6 provinsi, Jabar, Banten, Jogja, Surabaya, Bali, terus Jawa Tengah. Jadi itu benar-benar ke dinkesnya tuh ke pelosok-pelosok. Dari satu RT ke RT yang lain. Jadi kalau kita lihat di Jakarta ini, kalau RT 1 ke RT yang lain naik ojek bisa. Kalau di daerah-daerah tuh susah banget. Aksesnya ya, Mbak ya? Benar. Jadi itu ya itu yang kita cari teman-teman disabilitas. Jadi ditugaskan Pak Presiden itu 450 ribu dosis. Dan sudah 100% selama 3 bulan. Wow, beri tepuk tangan. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ya, capaian vaksin yang sangat luar biasa ya. Inilah masih terus keras. Masih terus diusahakan ya, Mas ya, untuk vaksin menjangkau seluruh tanah air ya, Mbak ya. Betul. Baik, langsung saja Sobat Gaharu, untuk paparan kita hari ini mengenai impactful social partnership yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Angki Yudhistia. Silakan. Beri tepuk tangan sekali lagi. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tolong. Nah,
Jadi sebelum mulai saya mau perkenalkan diri, saya tadi Angki Yudhistia adalah sebagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang kelihatan ya, karena memang nggak terlihat penyandang disabilitas itu penyandang disabilitas tuli. Jadi saya itu harus menggunakan alat bantu dengar. Sebentar, saya liatin dulu alat bantu dengarnya ya. Maaf ya suara saya nggak habis, meeting mulu kerjaannya. Jadi habis suaranya. Jadi ini alat bantu dengar. Nah, perangkat saya biasa selalu nggak bisa sendiri karena ada interpreter. Jadi juru bahasa isyarat yang selalu mentranslate karena semua pakai masker nih. Ya kan? Kalau ngomong nggak apa-apa ngomong aja tapi nggak tahu jawab apa saya. Karena kedengeran juga enggak. Ya kan? Jadi harus kelihatan gerakan bibirnya. Jadi itulah apalagi di saat tantangan pandemi ini tuh adalah tantangan sangat luar biasa banget. Karena kenapa? Sebelum pandemi aja kita udah terbatas. Gimana saat pandemi? Lebih terbatas lagi, gitu kan? Jadi memang saya itu disabilitas nggak dari lahir, dari usia 10 tahun. Kenapa kok bisa? Karena dari kecil itu saya demam tinggi. Demam tinggi yang mengakibatkan kalau demam tinggi, oh ini harus pakai antibiotik nih ya. Jadi karena saya waktu itu malaria, jadi dikasih antibiotik, terus abis itu efek samping. Jadi efek samping antibiotik malaria itu bisa vertigo, bisa buta, dan bisa tuli. Jadi mengakibatkan saya ketika usia 10 tahun itu jadi tuli, jadi gak bisa dengar. Kebayangkan seorang anak yang tadinya hidup baik-baik aja terus gak baik-baik aja. Itu yang hal yang luar biasa banget, karena luar biasa apa? Luar biasa susah. Luar biasa susah, karena kalau kita aja mau sayang sama diri kita sendiri, terus kita tiba-tiba gak denger, terus rasanya gimana? Gak enak kan? Kalau kita lagi berenang, terus tinggalkannya ketutup, itu enak gak? Gak enak kan? Nah, sama itu yang terjadi, gitu. Tapi yang membuat saya bertahan ini adalah siapa? Karena orang tua. Karena support system itu orang tua. Kalau zaman dulu mungkin teknologi gak secanggih sekarang. Mencari informasi susah, betul kan? Jadi kayak ibu-ibu di rumah itu kayaknya, aduh anak saya ini ada masalah apa ya? Bingung cara mengantisipasinya. Jadi kadang-kadang banyak banget orang tua yang mengurung anaknya di rumah. Karena pengen terlihat semua keluarga itu baik-baik aja. Tapi kan padahal gak baik-baik aja kan? Jadi orang tua saya itu yang enggak, kamu tuh harus keluar dari rumah. Kamu harus lihat bahwa di luar rumah itu banyak sesuatu yang indah yang harus dirasakan gitu. Jadi saya sekolah sama seperti yang lain karena orang tuaku selalu bilang kamu harus sekolah. Karena kenapa? Karena yang menyelamatkan diri kita ini adalah nomor satu adalah pendidikan. Dengan pendidikan itu akan menjadi harta yang bisa bertahan hidup. Mamaku, papaku bilang, kalau nanti mama bapak enggak ada, siapa yang merawat kamu? Jadi yang bisa merawat kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi makanya orang tuaku hanya bisa, privilege yang bisa orang tua saya kasih adalah pendidikan. Sisanya kamu bertahan hidup sendiri. Jadi alhamdulillah saya bisa mendapatkan pendidikan hingga S2. Karena mamaku selalu dorong, yuk kamu harus bisa S2. Karena kenapa? Karena karir kamu akan apa ya? Akan berkompetisi dengan banyak orang yang kanan kiri kan ada yang lulusan UI, UGM, ITB, Harvard, Stanford, keren-keren. Terus kamu jadi seorang disabilitas, apa yang harus dibanggain? Ya kan? Seenggaknya harus bisa lulus dari sekolah, lulus dari kampus, bisa mendapatkan S2. Kalau S3 syukur-syukur gitu ya. Tapi hingga pada satu titik itu ketika kerja, mendapatkan pekerjaan itu susah banget. Kalau zaman dulu, kalau kita mau kerja, syaratnya harus sehat jasmani dan rohani, bener kan? Saya sehat kok, ya kan? Cuman gak bisa dengar aja, ya kan? Tapi secara keseluruhannya saya sehat, tapi gimana cara membuktikannya? Ya gak bisa, yang harus membuktikan dengan pendidikan. Walau saya terbatas, tapi gimana caranya dengan pendidikan saya bisa setara sama teman-teman yang lain. Tapi dapat kerja itu susah. Sehingga saya ketika sebelum kerja kesana kemari terus mendapatkan kerja gak tahan lama karena bersaing dengan banyak orang itu
berat banget. Jadi hingga pada akhirnya mencoba ke sana kemari, dites, gagal, tes, gagal. Pokoknya sering banyak gagalnya daripada beruntungnya pada waktu itu. Hingga saya membuat yayasan, itu social enterprise. Intinya gimana caranya orang-orang yang bernasib sama dengan saya, kita itu bisa mandiri. Kita itu bisa mandiri. Saya punya pendidikan. Saya punya network. Gimana caranya membuat ini menjadi social enterprise? Kenapa? Apa sih social enterprise itu? Kita bahas pembahasan kita social enterprise. Materinya kita di mana ya? Oh ini. Belum bisa. Nah. Poin diskusi kita hari ini, teman-teman, ibu bapak, semua yang secara online, secara tatap muka di sini. Hari ini kita berbagi mengenai poin-poin penting untuk menjadi socialpreneur atau memiliki jiwa sebagai social entrepreneur, social enterprise. Pertama, menemukan passion. Kedua, menemukan entrepreneurial passion dalam diri kita. Ketiga, apa sih bedanya entrepreneur biasa sama entrepreneur sosial? Empat, gimana caranya kita memulai ide social enterprise kita dan mendukung dengan personal branding. Nah, apa sih passionnya? Semua orang bilang passion. Passion adalah sesuatu yang tidak pernah bosan kita lakukan. Passion juga yang membuat kita jadi termotivasi dan bersemangat. Dengan passion, maka segala hal akan tampak lebih mudah untuk dikerjakan, kalaupun itu mungkin sesuatu yang sulit. Jadi, kerjakanlah sesuatu yang kita suka. Karena kalau itu udah passion, sesuatu itu sulit, itu kita akan gak gampang lelah. Capek ya, tapi gak lelah dan gak bosen. Itu. Tapi gimana sih caranya kita bisa menumbuhkan passion? Bagaimana sih kita bisa menciptakan karakter passion yang kita punya? Satu, memperhatikan setiap kejadian penting yang terjadi dalam hidup kita. Kita tuh tiap hari ketemu orang yang sama, ya kan? Kita tiap hari rutinitas yang sama. Segala sesuatu itu yang baik-baik saja dimulai dari rumah. Jadi setiap pagi kita repot ngurusin anak, ngurusin istri, ngurusin suami, ngurusin urusan rumah. Tapi kalau semuanya dari rumah itu baik-baik aja, keluar pun juga pasti akan baik-baik aja. Setuju kan? Jadi gimana caranya kita bisa bersikap personal dan bersikap profesional? Nah, jadi kita memperhatikan hal-hal sedetail itu. Kalau misalkan dari rumah personalnya aja udah berantakan, kita harus baik-baik aja di sikap secara profesional. Itu jadi tidak bisa dicampur aduk. Hal kecil ini kan kadang-kadang kita suka mengeluh, bener gak sih? Aduh, hari ini bete deh gue, gitu kan. Aduh, hari ini nasibnya buruk banget. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita gak memperhatikan, bahwa itu berdampak secara psikolog, secara emosi. Ya kan, kalau kita membuat lingkungan kita itu baik-baik aja, ya dimulai dari kita. Kita harus baik-baik aja, kita harus happy walaupun perasaannya tuh lagi tersakiti misalnya gitu ya. Tapi gimana caranya kita tetap tegar karena kita bersifat profesional. Nah, yang itu tadi kita bilang, perhatikan apa yang kita rasakan. Jadi yang namanya passion itu, kita bisa memperhatikan rasa. Mana yang kita suka dan mana yang kita gak suka. Kadang-kadang kita pengen mengungkapkan sesuatu yang kita gak suka, tapi gak bisa, benar kan? Karena apa? Karena takut. Takut apa yang dibicarakan sama orang lain. Kita itu terlalu takut dengan apa yang orang lain omongin daripada kita takut berdamai dengan diri kita sendiri. Iya kan? Jadi segala sesuatu itu ya udah telan aja deh. Gitu kan, ya udahlah, jangan aneh-aneh, udah pasrah aja gitu. Tapi kan coba deh kita mulai rasain, kita itu suka sesuatu, apa yang kita benci itu bisa menjadi suka atau enggak gitu. Kita bisa bermain rasa gitu, bermain rasa. Nah, terus fokus dengan diri kita sendiri. Kita selalu suka membandingkan diri kita sendiri. Rumput tetangga itu selalu paling hijau, benar kan semuanya? Nah, kayaknya rumput tetangga itu cakep, cantik, tajir, melintir gitu intinya ya. Padahal ya kita tuh juga
Kalau kita disiram setiap hari, ya kan, sama kita bisa menjadi hijau rindang, berbunga harum, ya kan. Kita lupa bahwa diri kita sendiri itu lebih spesial. Jadi cobalah fokus dengan diri kita sendiri gitu. Jangan membandingkan diri kita sama orang lain, kita fokus sama diri kita sendiri. Dan syukuri semua keahlian, bakat-bakatnya kita. Semua orang banyak yang gak tahu kita bakatnya apa, ditulis, dicoba, apa sih bakat kita sebenarnya. Kalau misalkan pekerjaan kita tidak sesuai dengan passion kita, tapi passion kita tuh bisa menjadi hobi setelah urusan profesional kita selesai. Jadi seimbang antara profesional kita sama personal kita itu seimbang. Jadi gak ada yang jomplang, tapi gimana itu rasa itu bisa menjadi seimbang gitu ya. Kalau kita selalu bilang, kok susah sih menemuin passionnya kita? Ya susah, karena kita tuh terlalu sibuk berasumsi. Kalau kita melakukan A, ah jangan, nanti salah. Kalau kita ngelakukan B, ah jangan, nanti gagal. Itu terlalu banyak asumsi. Kalau terlalu banyak asumsi, ya nggak jalan-jalan. Ya kan, karena kebanyakan takutnya daripada beraninya. Jadi coba deh, mulai dari sekarang, gimana caranya kita meminimalis asumsi, tapi kita memaksimalkan realistis. Gimana cara memastikan realistis? Memastikan, bertanya. Jadi kalau belum apa-apa, kalau kita mau ke atasan kita, udah takut nanti atasan kita marah. Kalau kita mau ke teman kerabat kita, udah takut nanti kerabat kita ngomel-ngomel. Kan belum tentu, itu hanya asumsi, ya kan? Coba deh kita mulai berdiskusi, kita bicara. Untuk mendapatkan hal yang valid itu adalah, hal yang realistis itu adalah dengan bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Jadi gak apa-apa, tanya aja. Kalau gak ngerti, tanya aja. Gak apa-apa kok kita gak usah kelihatan sok paling keren. Gak apa-apa kok kita gak kelihatan sok paling pinter. Ya namanya kalau kita gak tahu kan sama-sama belajar. Ya kan, dengan semakin banyak kita mempelajari hal yang baru, ya itulah kita bisa menemukan passionnya, gitu ya. Jadi nikmati proses. Kalau kita mau karirnya panjang, jadi nikmati prosesnya kita. Prosesnya kita tuh seperti hidup tuh roda berputar. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya di atas. Kalau di bawah berarti kita sedang merangkak karir kita yang baru, ya kan. Tapi kita tentu punya panutan ketika kita ingin menjadi seseorang yang sesuai panutan kita. Big boss eselon 1, big boss eselon 2, big boss yang keren, atau teman kerabat yang menurut kita suka banget sama karakternya dia, gitu kan. Jadi itulah prosesnya, sampai mana sih prosesnya mimpinya kita. Jadi jangan ngeluh dulu sebelum kita mulai prosesnya. Karena hasilnya itu nanti. Kalau kita terlalu fokus dengan hasil, kok gak sampai-sampai ya? Iya kan? Kok gini-gini aja sih hidupnya kita? Coba nikmatin aja prosesnya. Kalau kita menikmati proses, ya apapun hasilnya, kita akan lebih legowo. Kita akan lebih bijak. Kalau gagal, kita belajar. Kalau berhasil, itu hasil sama-sama. Gitu ya. Nah, bagaimana menemukan entrepreneurial passion dalam diri kita? Pertama, cara menggali passion entrepreneur dalam diri kita, satu. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain? Apa sih yang bisa saya lakukan untuk lingkungan? Kedua, bagaimana sih kehidupan ideal yang sebenarnya kita inginkan? Ketiga, apakah yang sebetulnya yang tidak kita inginkan? Jadi, yang lagi di online, kalau sambil nulis-nulis, bisa menuliskan jawabannya, dalami maknanya. Tapi, sebelum kita, sambil kita berpikir, ini ada video contoh. Oke? Silakan videonya. Ini adalah tentang antara saya dan anak. Dan sepelot. ฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง
อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหมจ้าแม่น่าทำขายนะแม่เนาะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าบิ๊กจองครับบิ๊กอร่อยอร่อยครับบิ๊กจองครับจ้าบิ๊กกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าพอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISNah, jadi anak kecil aja punya jiwa entrepreneur sosial, bener kan? Dia tahu hidupnya itu gak enak. Dia tahu tuh hidupnya itu penuh tekanan. Gimana caranya dia bisa bantu ibunya, tapi dia juga bisa menyenangkan dirinya sendiri. Dia suka es krim, es pineapple, es nanas. Mau dijual sama orang, orang gak mau. Jadi dia kreatif, ya kan? Itu dia kreatif. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Segala sesuatu yang kita enggak suka, ketika kita berhasil untuk berkreasi, itu akan menjadi sesuatu yang kita suka. Itu. Jadi ini adalah salah satu contoh yang bisa kita ambil hikmahnya kalau hal yang kita suka itu dimulai dari kita berusaha dulu. Tanpa harus menunggu dari arahan orang lain. Gimana bisa melihat lingkungan sekitar, tadi kan udah lihat kan, mengobservasi sekitar, belajar dari yang sekitarnya, berpikir dan bertindak. Nah, itu yang seperti yang tadi. Nah, jadi apa sih bedanya entrepreneur biasa dan social entrepreneur? Beda. Kalau entrepreneur biasa itu kita jual beli, yang penting gue untung deh. Gitu kan, apa yang bisa kita jual, potensi apa yang kita bisa maksimalkan, yang penting nambah duit jajan, gitu kan. Itu namanya bisnis atau wirausaha. Sambil kerja, oke, punya bisnis, gak masalah. Tapi apa sih yang membedakan dengan social enterprise? Social enterprise adalah jenis entrepreneur yang memanfaatkan minat dan kemampuan berwirausaha untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, kerjaan kita banget ya, masalah mulu yang ada, ya kan? Gimana caranya kita bisa menyelesaikan semua masalah, gitu. Nah, seorang socialpreneur sering disebut sebagai seorang entrepreneur yang altruistik, yang artinya berwirausaha demi kesejahteraan dan kebaikan orang lain. Memadukan antara sisi komersial dan isu sosial yang ada untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi kalau kita berpikir adalah, gimana caranya dengan program yang kita lakuin ini sangat bisa menjadi manfaat untuk orang banyak. Itu kan, jangan untuk orang banyak. Nah, jadi sebenarnya ketika awal saya dipanggil oleh Pak Menteri Setnek ini kan, Mbak Angki dipilih sama Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus Presiden di bidang sosial. Loh, kenapa? Saya backgroundnya apa? Gitu kan, karena Mbak Angki adalah seorang social enterprise, social entrepreneur. Karena kita butuh yang seperti itu.
Terpikir, iya, karena kita itu selalu bertemu dengan masalah. Kita butuh seseorang yang untuk berinisiatif, berinovasi, bahwa masalah di lapangan ini harus segera diselesaikan. Sarannya gimana? Gak ada yang tahu. Karena sebagai yang memiliki jiwa social enterprise itu adalah harus dicari tahu. Sesuatu yang baru itu harus dicari tahu. Mau mencari modul, mau mencari buku yang pintar, belum tentu ada. Karena ini menggabungkan materi-materi yang lain yang sebelumnya kita nggak tahu. Tapi gimana caranya kita bisa bekerja? Lebih banyak mendengar kebutuhan masyarakat. Lebih banyak mendengar apa sih yang diperlukan, dibutuhkan, sehingga kita bisa bertindak. Ketika saya pertama kali ditarik bersama-sama di bagian pemerintah, saya paham betul bahwa semuanya ini adalah punya SOP yang berbeda dengan swasta, punya birokrasi yang berbeda dengan swasta. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan sama-sama ini adalah dengan sinergi. Saya sebagai non-struktural, saya tidak bisa bereksekusi langsung. Tapi saya langsung kepikiran, gimana caranya bisa mendengarkan kelompok-kelompok tertentu untuk diselesaikan di pihak pemerintah, yaitu dengan sinergi pemerintah satu dan pemerintah yang lain. Contohnya misalnya, ketika 2019 saya ditugaskan oleh Pak Presiden yang bilang, isu penyandang disabilitas ini masalahnya banyak, kita harus selesai dari mana? Tentu selesai dari kebijakan. Penyandang disabilitas punya undang-undang, undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Tapi itu adalah aturan dari DPR. Nah, pemerintah nggak bisa dikutak-atik, karena apa? Karena peraturan pemerintahnya belum ada. Nah, sedangkan peraturan pemerintah ini semua sebelum ke presiden ada di sekretariat negara. Tapi kan peraturan-peraturan ini kan ada di kementerian-kementerian yang lain. Oke, sekarang waktunya sinergi. Baiklah, kita ketok pintu, dicek undang-undangnya, birokrasinya. Oh, undang-undang tentang apa nih misalnya, ketenaga kerjaan. Oh, berarti ini kita cek Kementerian Tenaga Kerja, kita cek Kementerian Sosial, kita cek kementerian-kementerian yang lain. Karena saya paham banget yang namanya peraturan pemerintah ini disposisi menteri satu, menteri dua, menteri tiga. Tapi gimana caranya, karena kita menikmati prosesnya, karena hasilnya untuk penyandang disabilitas. Jadi jalanin, diikutin birokrasinya, silaturahmi, birokrasinya diikutin, dan nomor satu yang paling utama, bagaimana kita menjelaskan kepada pihak lain bahwa mengerti maksud dan tujuan apa yang kita katakan, benar gak? Itu hal yang paling susah, karena public speaking itu kadang-kadang diperlukan, gak harus bicara di publik, tapi ketika kita rapat, ketika kita berdiskusi, apa yang ingin kita sampaikan itu apa dalam pikiran kita, ada yang ingin kita sampaikan itu sinkron apa enggak, ya kan? Kadang-kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongin beda, benar enggak, ya kan? Nah, ini gimana caranya kita tertantang untuk ketika rapat itu bisa menjelaskan apa yang dimaksud gitu. Nah, makanya satu tahun kemarin itu 7 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden itu berhasil kita disahkan kepada Bapak Presiden. Ini tentu dengan bantuan dari Sekretariat Negara juga. Karena perundang-undangan, peraturan kan semua dari Sekretariat Negara kan. Jadi tantangan saya sebagai anak baru di birokrasi ini adalah bagaimana kita sama-sama berproses, mengikuti semua birokrasi, tapi ini semua adalah untuk masyarakat, untuk negara. Tapi kan kita bersaing nih dengan banyak isu yang lain kan, banyak isu yang lain. Nah, seberapa pentingnya isu ini, seberapa pentingnya pekerjaannya kita, itulah tantangannya kita. Gitu. Jadi saya paham banget gimana permasalahan masalah dari isu sosial. Dan satu hal, kita tidak bisa membahagiakan orang banyak. Kita pengen banget membuat orang lain senang karena pekerjaan kita, tapi kita nggak bisa membahagiakan orang banyak gitu. Jadi yang kita kerjakan adalah sesuai dengan aturan, that's it. Tidak merugikan siapapun, itu udah cukup. Yaitu, nah,
Ini ada contoh Ashoka Foundation untuk membuat sistem, karena sistemnya itu dimulai dari bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah, terus mendorong kelompok-kelompok untuk berkolaborasi dan membangun infrastruktur. Nah, peluang itu sangat terbuka ketika kita mau menjadi jiwa social enterprise, tapi tantangannya apa sih? Tantangannya banyak banget. Pertama, menemukan masalah sosial yang benar-benar harus dipecahkan melalui social enterprise. Karena semua masalah itu banyak. Kita harus memfilter, benar kan Ibu Bapak kan? Gak semua masalah kita harus selesaikan. Jadi gimana sih prioritasnya yang harus diselesaikan? Jadi kita tahu apa yang harus diprioritas, mana yang kita kerjakan selanjutnya. Lalu, menemukan pemberdayaan yang bisa dilakukan bersama-sama masyarakat untuk mendukung pemecahan masalah sosial. Jadi masalah itu timbul dari masyarakat, dan yang tahu menyelesaikan itu adalah masyarakat. Saya paham banget, ada yang bilang, ini banyak masalah nih, pemerintah harus turun tangan. Masalah seperti itu kan. Tapi kan yang kita harus tahu itu adalah dari mana awal mulanya. Jadi jangan berasumsi dulu, kita tanya dari mana awal mulanya. Kita kan dengerin dulu, baru bisa mengambil keputusan. Gak bisa kita ngambil keputusan kalau kita gak tahu masalahnya apa. Benar kan Ibu Bapak kan? Jadi ya udah dengerin dulu, kita tampung, baru kita diskusikan bersama tim. Ini prioritinya yang mana nih yang harus kita jalanin atau yang harus kita kerjakan. Nah, social enterprise itu menemukan pola yang bisa diimplementasikan untuk mengatasi masalah sosial. Karena ini tergantung lembaga. Kalau social enterprise itu ada jenis wirausaha sosialnya, tapi kalau lembaga, polanya ini sama dengan SOP. Apakah kita menggunakan SOP yang lama, tapi kita diinovasikan, atau kita harus ada SOP yang baru? Yang namanya inovasi itu harus mengikuti kebutuhan masyarakatnya, ya kan? Jadi kita cek lagi peraturan-peraturan yang ada supaya kita tetap on track. Memastikan semuanya ini itu berjalan. Jadi bukan hanya karena program-program sesaat, tapi sustainable. Bisa kepake 5 tahun ke depan, bisa kepake 10 tahun ke depan. Nah, jadi pemikiran kita tuh jangan sempit. Pemikiran kita harus helicopter view. Kita melihat masalah itu ada di mana, bagaimana sistemnya, bagaimana solusinya. Dan yang pasti utama adalah yang tadi saya bilang, memastikan stakeholders kita bahwa ada dampak positif. Jadi itu tadi, public speaking kita harus dimaksimalkan. Enggak hanya untuk menjadi pembicara di tempat umum, tapi juga diskusi. Gitu, ya. Nah, yang pertama dan yang terpenting menjadi socialpreneur, menyadari bahwa kita tidak mengejar keuntungan untuk diri sendiri, tapi untuk kesejahteraan bersama. Sama dengan lembaga, kita tidak mengejar untuk kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan bersama. Karena semua bekerja dengan teamwork, ya kan? Semua dengan teamwork, hasilnya adalah hasil dari kerjasama masing-masing. Jadi kita percaya satu sama lain untuk mengerjakan sesuatu, diimplementasikan, dan hasilnya untuk sama-sama. Nah, jadi tadi udah saya jelasin bagaimana langkah-langkah step-nya, menentukan masalah sosial dan solusinya, langkah-langkah yang harus dilakukan bersama, menentukan prinsip programnya, pola, memastikan pola ini bisa berlanjut, dan memastikan dampak sosialnya. Nah, rencana ini adalah berikut. Rencana program, kalau di lembaga kitanya bilang rencana program. Pertama, memastikan kejelasan program yang akan kita lakukan. Kedua, mengenal struktur dan strategi yang akan dijalankan lembaga. Ketiga, memetakan pasar masalahnya. Empat, memilih cara yang tepat untuk program yang kita buat. Lalu, memproyeksi perhitungan finansialnya, menentukan sistem operasionalnya, dan mengenal kompetitornya. Jadi ini adalah step by step-nya. Semua itu pakai skema. Kalau kita mau bikin tim, daripada kita capek ngomong satu dan ngomong yang lain, kita udah bikin skemanya.
skema ini yang akan kita untuk satu tim. Jadi mana kerja bagian kerjaan apa, kamu kerjaan apa, dan lain kerjaan apa. Itu yang namanya teamwork. Kita nggak mungkin kerja sama sendiri. Nah, makanya itu, dan terakhir itu adalah kita bicara tentang karakteristik. Setiap orang berbeda-beda. Jiwa kepemimpinan kita itu berbeda-beda. Tidak ada orang yang sama. Tapi bagaimana yang bisa membuat kita tetap akur dan damai adalah saling menerima satu sama lain. Gak apa-apa kok kalau kerabat kita itu sedang tidak baik-baik saja. Atau kerabat kita itu sedang berusaha untuk menyelamatkan kita. Artinya apa? Kita itu teamwork, tidak bisa memilih timnya kita. Apalagi kita bongkar pasang, ya kan? Itu tuh akan sulit. Tapi bagaimana kita bisa memastikan kelompok kita, kerabat kerja kita ini, yuk tujuan kita cuma satu. Bagaimana kita bisa kesejahteraan kita dan kesejahteraan orang lain. Menjadi social enterprise atau menjadi social entrepreneur itu adalah bagaimana kita bisa berinisiatif tanpa harus menunggu arahan terlebih dahulu, sehingga membentuk sistem dan pola yang hasilnya ini adalah untuk kebutuhan bersama. Jadi kenapa setiap lembaga jiwa social enterprise itu diperlukan? Karena kita perlu inovasi. Inovasi yang tidak bertele-tele, inovasi yang pasti, yang mengikuti bagaimana generasi senior, generasi milenial, dan generasi Z itu tetap akur dan damai dalam setiap proses-proses pekerjaannya kita. Itu, ya. Baiklah, terima kasih semuanya. Terbuka untuk tanya jawab kita hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Angki. Sama-sama. Untuk paparannya kita hari ini. Iya, dan selanjutnya Mas Adi, kita akan memulai sesi tanya jawab ya Mbak. Boleh. Nah, peserta kita bisa yang akan melakukan sesi tanya jawab itu bukan hanya yang hadir di studio, ya, tapi juga yang terhubung secara daring. Betul. Dan juga ada lagi dari ini ya yang ya, sudah menyentuhkan. Iya, buat sobat Gaharus kalian yang ingin masih ingin memiliki kesempatan untuk bertanya, masih ada kesempatan menuliskan pertanyaannya di link AHA Slide yang linknya sudah kami cantumkan pada kolom chat di Zoom maupun di YouTube. Betul. Jadi masih ada kesempatan nih untuk bertanya langsung kepada Mbak Angki mengenai apa itu socialpreneurship mungkin, atau kiat-kiatnya menjadi socialpreneurship seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Angki ya dalam pemaparannya. Betul sekali. Betul. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk nih ya, mungkin saya akan bertanya ya Inas ya kepada Mbak Angki. Mungkin kita lebih sedikit ke sini supaya oke, lebih. Oke, silakan. Oke. Yang ada kita lagi lebih banyak ngobrol bertiga ya. Betul sekali. Jadi di sini Mbak Angki, saya ingin menanyakan nih, karena kegiatan Mbak Angki ini kan juga banyak sekali sebagai socialpreneurship ya. Super sibuk sekali, dan saya juga sedikit banyak tahu dari sosial media yang Mbak Angki mengenai program yang Mbak Angki akan lakukan ini menggapai harapan ya Mbak ya? Betul. Itu bisa diceritakan seperti apa Mbak program yang akan dijalankan oleh Mbak Angki sendiri itu? Oke, baiklah. Nah, jadi sebelum saya menjadi staf khusus presiden itu memang sudah 12 tahun berkecimpung untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi kita itu bagaimana masyarakat-masyarakat penyandang disabilitas khususnya di usia produktif itu tetap bisa mandiri secara ekonomi. Karena kita berusaha untuk membuat mereka itu selalu bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa harus bergantung sama orang lain gitu. Jadi kita training ya, ya kan? Training ya? Kita training, okay. Edukasi, kita assessment, karena itu tadi bilang kualitas SDM itu terlihat dari edukasinya. Okay, betul. Mereka terlihat dari edukasinya. Jadi kita training sampai kita bisa bantu mereka bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi itu yang kita buat gitu. Tapi di tengah-tengah itu 2 tahun yang lalu ketika menjadi staf khusus presiden ini adalah jadi gimana caranya bisa membantu pemerintah melalui kementerian teknis untuk bisa menjembatani antara pemerintah dengan kelompok masyarakat.
Nah, komunikasinya ini kan agak gap tinggi. Iya, iya, betul. Ya, gapnya tuh tinggi. Jadi kita lah sebagai penjembatan. Oh, maksudnya teman-teman kelompok disabilitas itu mau A, B, C, D, F, G itu. Kebutuhan pemerintah itu A, B, C, D, F, G. Gimana bisa dikawinkan? Nah, itulah tugas kami. Oh, gitu. Sepertinya ya. Keren ya. Keren sekali ya. Jadi memang sebagai penjembatan antara pemerintah juga dengan publik dan juga dengan penyandang disabilitas ya. Seperti betul. Itu. Oke. Oke, Sobat Garu sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Iya, nih. Jadi sudah kita tampung melalui AHA Slide. Jadi buat slide, Sobat Gaharu yang masih ingin bertanya, masih kita tampung melalui AHA Slide. Oke. Langsung aja Ina, sepertinya sudah ada yang masuk ini. Iya, ya, bisa langsung. Jadi pertanyaan pertama Mbak Angki, dari Novia, dari Mbak Novia, ini bertanya, bagaimana sosiopreneurship yang telah duduk di pemerintahan memberikan saran perbaikan program-program pemerintah yang belum efektif, baik saat sebelum pandemi sampai sekarang, serta hasilnya seperti apa? Bagaimana memberikan saran ke memberikan apa? Memberikan saran perbaikan program-program pemerintah. Oke, okay. Nah ini loh, benar nih, mau jawaban bijak atau mau jawaban curhat ini ya? Itu. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya nih. Sobat Garu juga masih pengen tahu semuanya. Soan dulu dengan bapak-bapak senior, ibu-ibu senior di sini ya. Sebagai milenial, paham banget maksudnya arti dari pertanyaan itu. Secara profesional kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Kita baca lagi peraturan-peraturan yang ada. Temanya apa? Peraturannya apa? Gitu. Jadi peraturan ini pun harus kita ngertiin. Okay, ya kan? Okay. Jangan karena kita pengen sesuatu tapi peraturannya enggak ada. Ya itu sama aja kayak curhat colongan yang ada namanya, bukan memberikan saran atau memberikan kritik, tapi curhat colongan, gitu kan? Harus ada dasarnya ya Mbak. Bener. Jadi kita harus tetap profesional dong, ya tetap profesional. Peraturannya apa? Walaupun setebel ini ya tetap dibaca. Karena kenapa? Karena pemerintah ini kan memang kita tahu karir-karir ibu bapak di sini kan panjang banget, udah dari awal sampai akhir gitu. Ketika mau mendengarkan permasalahan masalah masyarakat itu, ya itu lagi, saya juga udah ngejelasin kemarin gitu kan. Tapi sebagai milenial yang ketika ingin memberikan saran kepada pemerintah, please berikan saran yang bijak. Artinya bijak itu adalah sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi masalahnya apa, peraturannya apa. Jadi gimana caranya masalah dan peraturan ini bisa menjadi solusi dengan menjahit. Jadi jangan kita datang harus begini, harus begitu, harus begini. Ya kan semua pakai proses. Ya. Peraturan itu pun juga pakai proses. Jadi sama-sama empati lah, sama-sama ngerti. Jadi sebagai milenial ketika ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan sesuatu dengan dirjen yang tepat gitu kan. Jangan sampai ini bukan urusan saya, bukan bagian saya, mungkin di bagian yang lain gitu. Jadi sampaikan yang tepat, departemen yang tepat, deputi yang tepat, sampaikan itu seperti diskusi. Toh kita sebenarnya semuanya ngedengerin, betul kan ibu bapak? Kita dengerin kok inovasi-inovasi aja. Tapi please, yang kita dengerin itu adalah valid yang realistis. Sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada. Jadi jangan karena kita asal curhat panjang, terus intinya apa? Nggak tahu. Nah, ya, tuh betul, yang betul. Susah jadi, kan? Betul, jadi intinya memang harus kuat dasarnya ya, jadi biar nanti peraturannya apa kemudian disinkronkan dengan keinginannya apa, seperti itu ya. Betul sekali. Terima kasih Mbak. Terima kasih untuk semoga jawabannya. Terjawab ya. Tadi Mbak Novia yang bertanya. Oke, baik Sobat Gaharu sekalian, untuk pertanyaan yang selanjutnya datang dari Sobat Gaharu kita yang ada di studio. Oke, untuk Sobat Gaharu yang ada di studio bisa Dipersilakan untuk berdiri dan kemudian membuka maskernya. Dan sebutkan nama serta unit kerjanya mungkin. Baik, silahkan. Iya. Saya izin buka masker teman-teman sekalian. Iya. Enggak apa-apa, ada translator kok, tenang aja. Oke, selamat siang Mbak Angki. Saya dengan Tika dari Deputi Hublemas. Menarik sekali ya Mbak Angki terkait dengan sociopreneurship ini. Jadi kalau dari paparan Mbak Angki ini kan, muncul sosionya itu dari pengalaman pribadi.
contohnya pun tadi yang dari beasiswa itu pun secara pribadi. Nah, pada dasarnya ini kan manusia memiliki jiwa sosialnya sendiri. Tapi untuk sociopreneurship ini harus ada sinkronisasi antara sosialnya dengan bisnisnya. Tapi poin utamanya adalah memang kepada masyarakat gitu. Nah, apakah untuk teman-teman yang ingin mengasah lebih dalam jiwa sosialnya ini perlu bergabung dengan sebuah komunitas untuk mematangkan sociopreneurship-nya ini gitu. Dan boleh Mbak Angki dikasih tips and tricks-nya buat teman-teman, khususnya buat ASN sendiri, bagaimana menciptakan atau menjalankan sociopreneurship ini untuk menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih. Baiklah, baiklah. Beri tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya. Silakan Mbak Angki bisa langsung dijawab. Baiklah. Nah, bagaimana nih membangun social enterprise ini mau dalam skala apa? Apakah memang mau skala iseng atau memang mau skala serius? Nah, dan ini ada dua hal yang berbeda. Kalau memang skala mau bukan iseng ya, coba-coba gitu ya, coba-coba. Coba-coba itu artinya kita bisa mulai sesuatu yang lebih kecil dari kondisi lingkungan sekitar kita dulu. Masalah apa sih yang ingin kita selesaikan gitu. Masalah kayak kerja bakti itu kan sebenarnya juga masalah yang harus kita selesaikan sama-sama gitu kan. Atau mau kita kayak tim piatu ya itu juga. Atau kita mau bagi-bagi bansos di RT RW. Nah itu kan juga sebenarnya kan dari kecil-kecil dulu. Tapi ketika ingin menindaklanjutkan yang lebih serius dan lebih jangka panjang, itu memang legalitasnya itu harus ada. Nah, sebagai social enterprise itu adalah lembaga yang terverified. Itu bisa macam-macam, bisa memang dari yayasan atau dari perkumpulan atau sebenarnya dari perusahaan itu juga bisa. Yang penting tujuannya ini adalah untuk kesejahteraan. Kesejahteraan enggak cuma hanya kesejahteraan manusia aja, kesejahteraan lingkungan hidup juga. Mau mengumpul, mau menanam mangrove misalnya, itu LSM-LSM ini. Dan semua itu butuh yang namanya financial planning. Enggak mungkin yang namanya ini pekerja sosial, tapi kita tidak bisa bijak dalam financial planning. Semuanya itu pakai financial planning. Dapat dari mana sih financial planningnya ini? Apakah kita harus modalin sendiri? Ataupun memang memang ada lembaga-lembaga donor yang bisa membantu. Nah, biasanya financial planningnya ini itu pertama, memang ada lembaga donor yang khusus untuk membantu social enterprise. Itu ada. Itu biasanya ada di dalam negeri, ada di luar negeri, itu banyak banget. Dapat informasinya di mana? Internet sekarang udah banyak banget. Yang kedua, ada yang namanya investor. Investor itu angel investor. Investor yang baik hati, kayak bidadari, malaikat, gitu kan. Angel investor, gitu. Jadi kalau investor bisnis, kita hitung-hitungan. Wah, ini harus dikembalikan ke saya, gitu. Yang namanya angel investor, dia sudah terlanjur kaya. Jadi nggak perlu lah dikembalikan. Okay. Ya kan? Artinya, dia hibahkan, tapi saya hanya minta semua kesejahteraan ini juga turut saya rasakan. Itu kan kepuasan sendiri. Apa yang kita kerjakan ini itu didukung oleh pihak-pihak tertentu ataupun juga ada corporate social responsibility yang selalu mendukung sesuai dengan isu-isunya, edukasi, lingkungan hidup, UMKM. Ya, memang seperti itu cara kerjanya karena kita enggak mungkin sendirian. Kita enggak mungkin sendirian. Bagaimana caranya kita bisa mengajak para relawan-relawan gitu kan. Kadang-kadang relawan-relawan ini itu ada tipikal-tipikal relawan yang yuk saya mau bantu dengan tenaga dan pikiran saya. Ada juga ada yang mau bantu saya dapat ongkos enggak nih. Nah, ada yang seperti itu, beda-beda. Kita enggak bisa yang kamu kok hitung-hitungan gitu, realistis. Kalau memang mau serius di social enterprise semua ada itu tadi financialnya. Karena SDM, relawan, transportasi, macam poin-poinnya macam-macam hal seperti itu. Ataupun kita juga bisa penggalangan dana, nggak apa-apa. Penggalangan dana itu diperbolehkan. Jadi
jangan takut bahwa karena kita memang menjalankan sosial, itu memang ada ongkosnya, finansial, bukan ongkos, tapi financial planningnya. Nah, hal yang itu yang bisa membuat kita berjalan jangka panjang, sustainable. Nah, artinya kalau kita lembaganya udah resmi, LSM, yayasan, pendonor, dan lain-lain, itu sama seperti lembaga yang sesungguhnya atau perusahaan yang sesungguhnya, artinya harus diaudit, ya kan? Laporan pajak juga ada, ya kan? Pajak di yayasan itu artinya bukan pajak pajak kegiatannya, tapi orang-orangnya yang bekerja, kayak orang-orang yang bekerja itu ada pajaknya juga. Jadi jangan kira menjadi social enterprise kita nggak lapor pajak, kita juga lapor pajak gitu, karena kan terdaftar. Nah, artinya itu, jadi mau skala kecil atau mau skala besar, jadi intinya sama, semua itu ada financial planning dan struktur organisasi yang tepat. Itu. Oke. Itu terima kasih Mbak Angki ya. Jadi intinya untuk menjadi social entrepreneur itu memang harus membutuhkan juga yang namanya financial planning ya. Betul. Untuk supaya nantinya kedepannya usahanya juga tertata sustainable juga. Dan tertata rapi ya. Betul. Okay. Betul. Oke. Okay. Ina, selanjutnya akan ada penanya selanjutnya nih ya untuk dari Sobat Gaharu. Saat ini kita akan bergabung dengan Sobat Gaharu dari Zoom. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Sudah tergabung. Sudah tergabung, terhubung dengan kita Sobat Gaharu yang ada dari Zoom. Oke, okay, halo. Bisa disebutkan nama dan unit kerjanya, Ibu? Bisa mendengar dengan jelas? Iya, bisa mendengar dengan jelas. Nama saya Rina. Baik, silakan. Dari Biro SDM Kemensetnek. Salam kenal, Mbak Anggi. Pertanyaannya mungkin langsung pertanyaannya aja ya, tapi tadi saya jujur aja, saya suka dengan presentasinya, dengan spiritnya, karena ini adalah hal baru buat kami. Namun sejauh mana hal baru ini bisa diimplementasikan oleh kami-kami ini yang ASN. Kadang-kadang kami itu berusaha untuk inovasi atau berpikir di luar box gitu ya, di luar ketentuan yang ada, tapi bagaimana juga kami harus mensinergikan itu dengan kesannya kami tidak menabrak aturan yang berlaku. Karena kan aturan ini memang diciptakan untuk mengatur segala sesuatunya supaya memanage lah, supaya segala sesuatunya berjalan dengan seharusnya. Namun demikian, kadang-kadang memang kurang luwes dalam pelaksanaannya, dan juga ternyata memang banyak hal yang perlu dipikirkan sebelum kita action dalam satu hal. Nah, itu yang menjadi concern saya. Spirit, bagaimana spirit socialpreneurship ini dapat diimplementasikan ke dalam sistem pemerintahan yang sekarang ada, khususnya untuk kami yang ASN. Terima kasih. Oke, langsung saja bisa dijawab Mbak Angki ya. Oke, baiklah. Jadi, sebelum kita praktek, yang paling utama itu adalah strategi. Ya. Gimana sih caranya kita bisa menyusun strategi? Ya banyak baca. Karena sekarang kan modul-modul banyak, jurnal-jurnal banyak, ya kan? Ya memang harus dibaca, karena strategi itu memang dimulai dari teori dulu sebentar. Karena tadi kita bilang, segala sesuatu itu kalau kita yang namanya pick out the box boleh, tapi yang susah itu adalah ketika praktek dan menjelaskan kepada stakeholders-nya kita. Ya maksud gue tuh kan itu, ya gimana? Aduh, ya kan itu, ya gimana? Gak kelar-kelar deh urusannya, ya kan? Gak kelar-kelar. Gimana caranya supaya strateginya kita ini? Banyak baca modul-modul SDM itu kan juga udah ada apa sih namanya modul-modul tertentunya kan SDM-nya. Marketing, public relation, ekonomi, development, itu macam-macam. Jadi biasanya, ambil contoh, untuk social enterprise itu kita punya namanya SDG, Social Development Goals. Itu kan ada 17 tuh, itu banyak banget nih, ya kan, banyak. Nah, kita mau main yang mana nih di 17 goals-nya ini, apakah bagian kelaparan misalnya, atau bagian gender, bagian entrepreneur, UMKM, bagian
anak, bagian perempuan, itu macam-macam. Nah, ketika strateginya kita dapat, itu kan dari baca, ada strategi itu kan ada poin 1, poin 2, poin 3. Itu poin 1, poin 2, poin 3. Kita ambil contoh nih, misalnya kalau kita marketing nih misalnya ya, kita marketing. Marketing semua ini kalau kita punya yang namanya mau ngejualin hijab misalnya, ngejualin hijab, okay. Ya kan, kita mau ngejualin hijab. Hijabnya kita ini hasil karya ibu-ibu dari Bogor misalnya, misalnya dari Bogor, hasil karya ibu-ibu dari Bogor. Itu gimana kita mau cara ngejualinnya? Di dalam marketing begitu kita baca, ada yang namanya omnichannel strategi. Itu tahu dari mana? Dari baca. Omnichannel strategi itu apa? Omnichannel strategi itu adalah bagaimana mempromosikan hijab ini secara offline dan online. Jadi promosi hijab ini ya udah kita buka sosial media, ya kan? Terus habis itu nggak cukup nih sosial media, kita mau jual di kantor aja deh, jualan offline, ya kan? Itu kan strategi satu, strategi dua, strategi tiga. Itu kan ditulis nanti. Nah, udah selesai strateginya ini, nah apa langkah berikutnya? SOP dong, karena kenapa? Karena kan teamworknya kita banyak nih, ya kan? Gimana caranya kita satu tujuan? Gimana caranya ya nggak terjadi peributan? Bukan itu maksud gue, gitu kan? Nggak terjadi peributan seperti itu. Semua ada SOP, langkah-langkah berikutnya. Poin satu adalah beli dulu bahan hijabnya. Misalnya mau di mana? Majestic misalnya, jauh amat dari Majestic terus ibu-ibu ke Bogor gitu kan misalnya, ya kan. Jadi gimana caranya bahan-bahannya ini kita bisa dapat, ibu-ibu ini tinggal jahit. Itu kan tahap 1, tahap 2 ibu-ibu jahit, tahap 3 quality control, tahap 4 udah siap jual, ya kan. Tahap-tahap ini kan disesuaikan dengan SDM terkait, tim-tim terkait, gitu kan. Jadi nggak perlu lagi capek kita, kan tugas itu ini, tugas itu, enggak. Itu sesuai dengan SOP. Nah, karena sudah sesuai dengan SOP, semua orang itu punya jiwa memimpin dan jiwa following. Kalau jiwa pemimpin, dia akan tahu langkah-langkah berikutnya. Ketika jiwa following, dia akan menunggu untuk diatur 1, 2, 3. Kita sebagai jiwa bisa melihat jiwa pemimpin, kita jangan capek. Kalau kan lu tugas lu, gua udah nyuruh lu begini. Kok lu gak inisiatif sih? Karena segala sesuatu untuk berinovasi itu tergantung dari karakter orang-orangnya. Kalau orang yang following, dia tidak akan bisa berinovasi. Dia hanya bisa mengeksekusi. Jadi jangan ditempatkan di departemen inovasi, tapi tempatkan di departemen eksekusi lapangan. Karena dia milih fisiknya daripada pikirannya. Jangan ekspektasi ketinggian. Misalnya, aku pengen menjadi ini si A, seorang pemimpin. Kamu pasti bisa. Lah, tapi dia jiwanya nggak di situ gimana? Nggak bisa dipaksain, karena emang jiwanya eksekusi. Ya udah, tempatkan dia kata ibu-ibu. Tempatkan dia ke ibu-ibu. Dia yang bilang ke ibu-ibu, Bu, saya kita siap ya buat hijab warna ini, udahin ini. Nah, jadi itulah SOP-SOP itu dilakukan sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, apa langkah berikutnya itu adalah implementasi. Nah, implementasi ini sudah dibuatkan strukturnya tadi sama kita, sama leader. Karena setiap departemen ini diwajibkan untuk berinovasi. Karena kenapa? Dia selalu ketemu masalah. Masalah itu jangan dilempar lagi. Masalah itu harus diselesaikan. Gimana cara berpikir out the box? Harus ketemu masalah. Kalau nggak ketemu masalah, masalah bisa dibuat. Masalah bisa dibuat sebenarnya. Ya kan? Yang jiwa pemimpin pasti tahu gimana cara masalahnya dibuat. Ya kan? Karena masalah itu dibuat ketika realistis. Loh, ibu-ibu itu jahitnya berantakan. Itu kan masalah. Jangan yang, biar aja lah, cuek aja. Nggak bisa. Itu harus, karena itu masalah. Ya, masalah yang dibuat adalah karena kedetailan pemimpin.
itu yang masalah dibuat sih sebenarnya kan, kedetailan pemimpin gitu. Jadi itulah, out the box itu ada karena masalah. Kalau nggak mungkin hidup kita nggak ada masalah, apalagi pekerjaan kita nggak ada masalah. Jadi kita itu akan kepepet ketika kita ketemu masalah. Jadi nggak apa-apa, cobain aja rasa masalah, jangan denial kalau ada masalah. Kadang kalau ada masalah, ah, bukan urusan gue, orang akan playing victim, bener gak? Bukan gue, karena gue baik-baik aja, gitu. Jadi gimana caranya supaya kita gak merasa playing victim? Yuk, setiap masalah itu ada solusinya. Tugas pemimpin adalah menyatukan kelompok-kelompok teamwork, manusia-manusia yang ajaib ini. Gimana caranya kita bisa, satu, mana yang bagian inovasi, dua, mana yang bagian eksekusi, ketiga, mana bagian yang perintilan-perintilan. Jadi gak semua orang bisa berinovasi. Tugas pemimpin adalah menerimanya, pasrah aja karena setiap orang itu berbeda. Tapi karena pemimpin itu berhasil menjahit inovasi, eksekusi, implementasi, itulah hasilnya. Gitu, hasilnya kan kita semua. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Angki. Ya. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Tepuk tangan dulu Sobat Garus kalian. Jadi terima memang basicnya kalau kita. Ya. Terima kasih Ibu yang ada di Zoom ya. Iya, betul. Oke, sudah terjawab semuanya ya. Baik, jadi ya, sebenarnya kalau untuk sebagai seorang pemimpin itu memang juga harus tahu karakternya dari masing-masing, betul, anak buahnya ya. Jadi istilahnya supaya tidak nanti salah tempat yang akhirnya juga jadi hambatan dari perusahaan itu sendiri ya istilahnya. Benar, benar, benar. Jadi ya kita nggak bisa kita nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi gitu. Jadi biar gimana pun tugas pemimpin itu adalah memastikan timnya itu nyaman kerja sama kita. Betul. Gitu kan. Kalau bedanya pemimpin sama bos. Kalau bos, udah lu kerjain lah, gue gak mau tahu caranya gimana, gitu kan. Kalau pemimpin, kita kan pasti tanya, kamu bisa gak? Kadang-kadang ada bisa-bisa, ternyata gak bisa. Itu kan kelihatan dari mata, kamu bisa gak? Kalau gak bisa, ngomong aja. Kalau kamu gak bisa, kita cari solusi yang lain. Mempelajari itu ya Mbak ya. Jadi supaya tahu misalnya ada hambatan segera bisa diatasi ya. Betul. Betul. Baik Inas, ada pertanyaan selanjutnya nih sepertinya. Selanjutnya dari kita Sobat sudah Garu menampung dari Ahas Light Mbak. Okay. Jadi ada penanya selanjutnya ini Mas Reza yang menanyakan bagaimana menyelaraskan ide-ide yang nantinya menjadi embrio untuk menuju sociopreneurship dengan situasi dan kondisi di dalam organisasi yang mempunyai garis hierarki birokrasi. Oke. Bagaimana bagaimana menyelaraskan merealisasikan ide-ide? Merealisasikan ide-ide itu mencari inspirasi, benar enggak? Yang berhubungan dengan birokrasi, dengan garis birokrasi. Oke. Okay. Ide-ide itu dimulai dari inspirasi. Kalaupun itu berhubungan dengan birokrasi, inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Bisa dengan pengalaman orang lain, ya kan? Jadi kalau kita berhadapan dengan birokrasi dan itu susah banget, belajarlah dari pengalaman orang lain yang pernah mengalami hal yang seperti itu. Jadi jangan takut untuk bertanya, kalau bilang takut nanti saya diomelin, ya itu asumsi. Jadi yang namanya ide-ide karena terpentok misalnya dengan birokrasi, ya itu tadi, cobalah siapa yang kira-kira punya pengalaman hal yang seperti itu. Tanya aja, gak apa-apa, karena kenapa kalau misalnya kita sotoy gitu, kita sok tahu gitu, yaudahlah yang bermasalah kita juga gitu, yang bermasalah. Jadi untuk di birokrasi ini sering-sering banyak tanya, saya juga masih belajar, saya juga masih terus belajar. Tapi yang saya sebagai milenial, ketika ide-ide itu yang berhubungan dengan birokrasi atau ide-ide itu mentok dengan birokrasi, saya selalu tanya sama senior. Saya selalu tanya sama senior, karena kenapa? Karena senior lah yang membimbing kita bahwa birokrasi A, B, dan C. Sebagai milenial, kita tanya lagi, bisa nggak ya birokrasi A ini, kita punya ide nih, tapi gimana caranya bisa direalisasikan sesuai birokrasi. Sekali lagi, yang bisa ide kita itu
seimbang dengan birokrasi itu adalah ide-ide kita ini harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Jangan berantem sama peraturan deh, aku bilang. Karena peraturan itu dibuat supaya kita on track. Kalau peraturan nggak mau sesuai dengan aturan, ya kita nggak punya kekuatan untuk mengubah peraturan itu dari awal lagi. Karena peraturan itu kan udah dari zaman dulu banget. Kalau mau diinovasi pun itu kan ada yang nama disesuaikan lagi gitu kan. Jadi menurut aku teman-teman yang di lembaga pemerintah, ide-idenya kita ini itu gimana caranya dijahit sesuai dengan peraturan yang ada. Ini mungkin general ya, ini terlalu general ya bahasanya. Tapi kalau misalkan berdasarkan pengalaman aku nih, pengalaman aku itu contoh masalah vaksinasi, ya kan. Semua vaksinasi itu wajib vaksinasi, ya kan. Tapi saya tahu banget bahwa setiap peraturan itu tidak menyebut penyandang disabilitas itu wajib untuk divaksinasi. Gimana sih caranya? Saya punya masalah di lapangan, saya punya ide, tapi gimana caranya surat edaran menteri itu juga bisa menyebutkan penyandang disabilitas untuk dapat divaksinasi. Itu kan birokrasi ya. Nah, jadi intinya adalah saya pun harus membuka komunikasi dengan Kementerian Kesehatan bahwa ketika kita buka komunikasi itu, kita kasih tahu bahwa penyandang disabilitas ini ada 38 juta jiwa. Kalau tidak dikasih vaksinasi, sama aja dong tidak sesuai dengan targetnya. Walaupun tapi kan pemerintah sudah memberikan target 200 juta, 100 juta orang. Tapi kan tidak tertulis gimana caranya penyandang disabilitas itu bisa mendapatkan vaksinasi. Artinya apa? Biasanya kalau kita sudah seperti ini, nanti dirjen-dirjen itu ya akan bilang, oke, saya coba ya untuk mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk memprioritaskan penyandang, gak hanya lansia, tapi penyandang disabilitas untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, jadi hasil ide itu, birokrasi itu berdasarkan dari kebutuhannya. Nah, peraturannya ada, undang-undangnya ada, ya kan? Jumlah datanya ada, ya kan? Terus disesuaikan dengan peraturan yang ada. Nah, jadilah dari surat edaran itu dikirimkanlah kepala-kepala daerah masing-masing untuk memprioritaskan vaksinasi. Jadi ketika surat itu sudah diterima oleh kepala daerah akan memberikan tugas kepada dinas kesehatan, vaksin kita masih ada enggak? Masih, jangan lupa itu penyandang disabilitas harus divaksin. Siapa? Nah, itu birokrasi. Tapi birokrasi itu adalah sistem yang berjalan. Kita yang memberikan inovasi kepada pemerintah, yang penting penyandang disabilitas bisa mendapatkan vaksinasi. Itu namanya, kayak gitu. Baik, Ma. Jadi intinya komunikasi ya, Ma, ya? Yes. Komunikasi dulu, jangan malu. Komunikasi, peraturan, data. Betul sekali. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Mbak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, datang dari Sobat Gaharu kita yang ada di studio pada hari ini. Silakan untuk... Dipersilakan untuk berdiri. Berdiri, sebutkan nama dan unit kerjanya. Silakan, iya. Ibu. Maaf. Ya. Halo, Bangki. Halo. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kami di sini ya. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan. Saya ada pertanyaan. Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam severe complex, karena sociopreneur itu kan ada aspek altruismnya ya, di mana di situ kita akan merasa apa yang kita lakukan itu benar dan baik untuk orang yang kita tuju. Tapi kadang-kadang karena mungkin keterbatasan waktu atau audiens yang terlalu luas, itu membuat kita terbatas dalam mendengar kebutuhan mereka.
gitu kan. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam hal itu, bahwa kita mau membantu tapi sebetulnya itu bukan yang dibutuhkan oleh orang yang kita tuju. Itu pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menjaga supaya apa yang kita lakukan itu tetap ethically correct, walaupun kita berada dalam dua peran, jadi sebagai ASN dan sebagai sociopreneur. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Sudah jelas ya, Mbak, pertanyaannya. Yang pertama baik. Tadi itu adalah kita mau bantu orang, tapi orang itu nggak mau dibantu. Nggak butuh dibantu atau nggak mau dibantu. Kalau nggak butuh dibantu, nggak usah dibantu. Atau gimana? Bagaimana? Bisa diperjelas? Iya, diperjelas kembali, iya. Dipersingkat. Oh, sorry. Jadi mungkin simpelnya, bagaimana jika kita memiliki keterbatasan, baik itu dalam hal waktu ataupun dalam hal misalnya audiensnya terlalu luas yang kita mau tuju. Nah, sehingga kita terbatas dalam menangkap apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Oh iya, benar, karena audiensnya terlalu luas, banyak banget gitu. Paham sih, paham. Kalau keterbatasan waktu itu artinya kita sesuai dengan timeline. Jadi timeline kita harus disiplin timeline. Selesai nggak selesai, ya gimana caranya selesai tepat waktu karena timeline-nya. Jadi karena ya itu tadi, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita punya timeline tersendiri, yaitu ya kalau memang yang satu hal dan yang lain yang kita tidak bisa mengerjakan di luar itu, ya itu tadi kita tidak bisa menyenangkan banyak pihak. Karena kita punya aturan sendiri, kita punya timeline-nya sendiri gitu. Apalagi kalau audiensnya banyak. Audiensnya ini bisa dibagikan per kategori. Per kategori. Kategori itu bisa macam-macam kan. Kategori perempuan, laki-laki, anak, usia. Nah, kategori-kategori itulah yang yang bisa menjadi prioritas. Prioritasnya kita. Sekali lagi, kita memang tidak bisa menyenangkan banyak pihak karena keterbatasan waktu kita juga, keterbatasan hal-hal yang lainnya. Tapi bagaimana caranya supaya audiensnya ini tetap bisa mendapatkan manfaat yang sama, itulah gunanya sinergitas. Kita nggak bisa mengerjakan itu semua sendiri. Kenapa? Kita perhatikan deh, kenapa arahan setiap Bapak Presiden ataupun Bapak Menteri itu sangat general. Karena arahan itulah yang bisa membuat beberapa pihak ini untuk saling bekerja sama satu sama lain, tapi tujuannya satu. Itu. Misalnya tujuannya satu. Oke, semuanya kesehatan pulih gitu kan. Sama audiensnya Setnek sama audiensnya saya berbeda. Audiensnya Kementerian Sosial berbeda. Audiensnya Kemenpora berbeda. Karena misalnya Kemenpora ini audiensnya adalah pemuda. Ya udah, pemuda untuk yang Pulau Jawa aja gitu. Ya udah kalau gitu Kementerian Sosial yang di pojok-pojok aja deh, yang di Papua misalnya atau di Sulawesi gitu. Ya sama audiensnya sebenarnya saya berbeda karena kelompok disabilitas. Karena audiensnya itu sesuai dengan prioritas-prioritasnya kita. Makanya saya juga mempelajari di daerah sini, di lingkungan kita ini adalah setiap arahan dari Bapak Presiden itu general. Yang artinya kita tuh mikir kan. Nah, dan arahan itu ditranslate oleh kementerian-kementerian terkait. Nanti menteri-menteri terkait itu yang akan memberikan arahan kepada kementeriannya masing-masing. Nah, jadi ya itu tadi kita memang nggak bisa menyenangkan banyak pihak, tapi sinergitas. Nah, sinergitas. Saya ngerasain banget sinergitas ini kayak kemarin misalnya, masalah vaksin. Ternyata vaksinasi ini kelompok penyandang disabilitas, kata Kementerian Kesehatan harus punya NIK. Kelompok penyandang disabilitas 60% yang nggak punya NIK. Tapi kan bukan kuasa Sekretariat Negara, bukan kuasa Sekretariat Kabinet, bukan kuasa Kementerian Sosial juga. Ini kuasanya siapa? Kuasa Mendagri. Melalui Dukcapil lagi.
Nah, artinya gimana caranya kita bisa audiens seragam disabilitasnya ini bisa mendapat vaksinasi? Artinya inilah surat. Kita diskusi dulu sama menterinya. Diskusi dulu sama dirjen-dirjennya. Inilah kita mengirimkan surat kepada mereka bahwa kita mengalami permasalahan ragam-ragam disabilitas, khususnya penyandang mental. Mereka mana bisa pergi ke Dukcapil. Jadi mereka tidak terdaftar vaksinasi. Sedangkan arahan presiden semua orang dapat vaksinasi. Nah, dalam bawahnya mereka nggak bisa dapat vaksinasi karena nggak bisa ke puskesmas. Nah, tapi ini kan audiensnya kan berbeda sama saya. Nah, itulah gimana caranya sinergitas. Cobalah kita ke lintas kementerian. Bisa nggak ini dibantu? Oh, bisa, katanya. Bisa, kalau gitu Dukcapil akan bantu Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan NIK sementara pada hari H saat suntik. Tapi gimana caranya supaya itu bisa bergerak? Surat edaran dari Dirjen ataupun dari setara dengan eselon 1, surat edaran ini supaya diikutin sama di bawah-bawahnya, apalagi pemerintah daerah. Kita sebagai pemerintah pusat, pemerintah daerah nggak mau kita katik, ini daerah kekuasaan saya, gitu. Ya sudah, ini ada suratnya. Oh, paham. Ya udah kalau kayak gitu, saya bisa nih. Nah, itu sama. Daerah-daerah itu hanya bisa memprioritaskan misalnya kebutuhan khususnya saya hanya bisa tunarungu sama tunadaksa, tapi mentalnya enggak bisa. Ya itulah diskusi lah. Diskusi karena kita terbatas. Anggaran kita terbatas, ya kan? Waktu kita terbatas sama audiensnya kita terbatas gitu. Jadi sinergitas gitu, ya. Yang kedua tadi apa lupa? Maaf. Yang kedua. Kedua mungkin bisa diulangi, Mbak. Sama aja, lupa juga ya. Maaf, ini kayaknya saya yang kecepatan ngomong ya. Gak apa-apa, Mbak. Sorry. Silahkan. Ya, jadi kalau pertanyaan yang kedua, bagaimana menjaga supaya tetap ethically correct ketika kita berperan sebagai ASN dan socio-preneur dalam hal yang berbeda gitu. Jadi maksudnya misalnya saya sebagai ASN nih, tapi di sisi lain saya juga sebagai sosiopreneur gitu. Punya usaha yang lain seperti itu. Terima kasih. Bagaimana? Apa-apa bagaimana? Ethical dalam corner. Bidang etika. Jadi etika sebagai ASN maupun sosiopreneur. Etika. Oke. Okay. Etika dalam hal apa nih ya? Etika yang bisa aku jelaskan social experience ini adalah etika profesionalisme. Karena kalaupun kita memang mengerjakan segala sesuatu dengan sosial, semua harus ada etika profesionalisme. Artinya apa? Bukan berarti kita mengerjakan sesuatu pekerjaan sosial ini semua dengan minta-minta. No. Artinya semua itu ada aturan, ada strategi, ada SOP, ada tim, ada hasil, dan ada audit. Jadi itulah profesional gitu, profesional gitu. Sama juga ASN dan sosiopreneur. ASN ini kita memang dibutuhkan ini adalah bagaimana inovasi, ya kan? Tapi kadang jujur inovasi ini kita mentok banget dengan peraturan yang ada. Sedangkan sosiopreneur yang independen bebas melakukan apapun. Tapi ini ada plus minusnya. Socialpreneur yang independen bebas melakukan apapun, tapi kalau tidak disupport oleh pemerintah, dia tidak akan bisa jadi apa-apa. Karena biarpun gimana, kebijakan inilah yang dibutuhkan dari pemerintah. Ya. Jadi si socialpreneur independen ini dia tetap bisa melakukan secara profesional itu. Untuk ASN, kita yang bisa kita ambil itu adalah bagaimana jiwa socialpreneur. Karena kalau socialpreneur itu selalu berurusan dengan masalah tapi berusaha mencari solusinya. Dan itu bisa diambil di ASN.
etika profesional, etika empati, dan ketika solutif. Karena kita tahu nih semua itu bermasalah, tapi gimana caranya kita tetap bisa menyelesaikan masalahnya itu tetap dengan birokrasi yang ada. Sebenarnya jujur nih, jujur, mungkin ada sebagai non-struktural, mungkin ada sebagian yang terkaget-kaget dengan birokrasi. Tapi buat saya suka kok dengan birokrasi yang ada. Karena kenapa? Karena kita itu jadi kayak apa ya? Kayak on track aja. Jadi tertata rapi gitu. Kenapa kah saya suka? Saya berangkat dari socialpreneur independen yang kecil. Dan semua itu berantakan. Saking berantakannya, banyak orang yang seakan-akan bisa merumuskan banyak hal. Merusuh, bisa diberantakin. Bisa diberantakin. Orang yang punya power, berantakin. Orang yang punya ini, berantakin. Orang yang punya kepintaran atas rata-rata, berantakin. Gitu. Sedangkan di birokrasi yang aku suka adalah semua itu punya porsinya masing-masing. Gimana porsinya masing-masingnya? Ini kita jahit. Itu. Yuk kita sama-sama. Ya itu sih sebenarnya kesukaan baru saya pun juga. Malah saya enjoy di dalam dunia ini karena hal yang baru. Tapi ya itu tadi semua plus minus. Jangan menganggap bahwa rumput tetangga itu paling hijau gitu ya misalnya. Apa yang ada di lingkungan kita ini tuh enjoy kok kalau kita menikmati prosesnya. Jadi setiap profesionalisme itu punya etika yang harus dijaga. Bagaimana kita tetap bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya kita masing-masing. Peran kita menjadi ASN, udah peran kita jadi ASN. Melakukan yang terbaik untuk negara. Karena kenapa? Karena gak semua orang bisa menjadi ASN. Kayak saya dulu mungkin mau jadi ASN tapi gagal mulu. Ikut tes, gak berhasil-berhasil mulu, gitu. Ini adalah pekerjaan idola ibu, bapak, dan anak-anak, ya kan? Pekerjaan idola, gitu. Karena banyak orang yang gak bisa jadi ASN seperti saya, ataupun penyandang disabilitas lainnya, tapi kita harus berusaha untuk bisa bertahan hidup, gitu. Jadi bertahan hidup. Jadi makanya, menikmati prosesnya itu kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Sudah jelas ya Ibu ya. Terima kasih Mbak Angki atas jawaban yang luar biasa ya, panjang sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Sobat Gahar semuanya kepada narasumber. Iya. Oke, masih ada pertanyaan lagi masih, Mas. Masih ternyata iya. Ya, banyak jadi, sekali Sobat Gahar yang antusias betul, ya. Betul, sudah kita tampung melalui AHA Slide Mbak. Ini pertanyaan ke-6 dari RA Idam. Apa motivasi terbesar seorang socialpreneur yang menjadi energi yang tidak habis saat di lapangan? Apa hambatan terberat saat menjalani socialpreneur di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana seorang socialpreneur tenaganya gak habis di lapangan? Betul. Gitu ya? Tetap semangat motivasinya terus gitu. Motivasinya apa, terus kok tenaganya bisa gak habis ya kalau menjalankan itu di lapangan? Iya gitu kurang lebih ya. Ya itu. Semua harus ada SOP, sama seperti lembaga besar, semua harus ada SOP. Kalau kita berantakan, kita akan habis di lapangan, gitu. Semua berantakan. Kita mendengarkan keluhan masyarakat, kita mau menyelesaikan, semua mau dibantu, gitu. Intinya semua minta dibantu dan kita semua mau bantu. Tapi kan tidak sesuai dengan SOP kita, tidak sesuai dengan visi misi kita. Bukan kita nggak mau bantu, tapi setiap lembaga punya visi dan misi. Mungkin kita belum cocok, gitu loh. Kita belum cocok. Nah, kan gini, social enterprise tuh sekarang tuh udah banyak. LSM sekarang udah banyak. Kalau kita nggak cocok, bukan berarti kita nggak berteman. Kita berteman. Nah, secara profesional mungkin kita belum bisa bekerja sama gitu. Jadi jangan ngerasa bersalah. Nggak usah ngerasa bersalah. Ya nggak apa-apa gitu. Kita tinggal siapa tahu nanti kita rekomendasikan ya kepada siapa untuk bisa bantu gitu. Jadi intinya sesuai kemampuan saja begitu. Betul. Ya. Dan juga harus ada SOP Mas, jadi biar on track ya Mbak ya. Benar, benar. Jadi memang kalau misalnya kita tidak bisa mengakomodir semua kan pastinya. Betul. Jadi ketika misal kita tidak sanggup ya sudah, kita mungkin hanya bisa merekomendasikan kepada yang lain ya, seperti itu. Iya, masih ada tadi Mbak pertanyaan yang belum terjawab. Jadi, oh ya, apa lupa? Apa namanya?
Bagaimana mengatasi hambatan yang mungkin terjadi di lapangan? Gitu. Bagaimana hambatan apa nih? Hambatan banyak. Mungkin curhat. Ini lebih nanya ke Mbak Angki gitu. Mbak Angki sendiri ya, pasti Mbak Angki sebagai pengalaman, social entrepreneur sendiri punya hambatan di lapangan. Nah ini mungkin yang ditanyakan Sobat Gaharu ini. Bagaimana cara mengatasi hambatan itu tadi, sekali lagi semuanya tuh dengan komunikasi. Hambatan-hambatan itu selalu terjadi, tapi bisa diselesaikan baik-baik ketika kita berdiskusi. Duduk tatap muka sama-sama, duduk sejajar sama-sama, bukan berarti kamu duduk saya berdiri, enggak ada yang seperti itu. Jadi kita sama-sama with our humble, kita tuh ada masalah lapangannya. Jadi jangan diselesaikan dengan emosi. Karena dengan emosi artinya pemikiran kita tuh akan pendek. Akan terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan kita karena kita bersikap terlalu emosional. Terlalu emosional. Apapun yang terjadi di lapangan diselesaikan dengan realita. Realita. Jadi jangan pernah menjadi sosok yang idealis, karena idealis itu akan susah, kita tidak akan menemukan solusinya. Jadi kenapa kita dengan duduk berdiskusi? Karena realita sesungguhnya adalah seperti apa, dihadapi, jangan denial. Kalau kita idealis, nggak bisa kayak gitu, ya susah, kita akan sulit bekerja sama. Lembaga satu, lembaga yang lain, kepribadian satu, kepribadian lain, ketika kita menjadi sosok idealis itu akan susah, itu hambatan. Ketika kita bertemu dengan orang yang idealis, jadi jadilah sosok yang pemimpin, yang bisa berkomunikasi yang baik, dan tahu bagaimana mendengarkan masalah, tapi yuk sama-sama nyelesain solusinya. Supaya semuanya adil, makmur, dan sejahtera. Benar kan? Benar banget, Mak. Betul. Jadi yang saya tangkap kuncinya itu kita harus fleksibel ya, Mbak? Ya? Benar. Jadi untuk bisa masuk ke semua aspek, kita harus fleksibel. Boleh kita berpikir idealis, tapi ada kalanya kita juga harus fleksibel terhadap keadaan. Betul. Jadi harus, ini Mas, penting kalau menurut saya yang dari tadi Mbak Angki bilang itu, harus adanya sinergitas ya Mbak ya. Betul. Karena masalah gak akan terselesaikan kalau gak ada sinergi. Betul. Betul. Karena kita juga perlu membutuhkan bantuan yang lain juga ya. Betul. Untuk mengatasi masalah. Betul Mas. Baik. Oke, Sobat Gaharu, sekian dulu pertanyaannya. Terima kasih atas partisipasinya ya, sudah bertanya kepada Tepuk Sobat Gaharu. Dulu tepuk tangan untuk dulu. Ya, oke. Okay, nah, baru saja kita saksikan mengenai pemaparan materi mengenai impactful socialpreneurship. Benar sekali. Ya, tentu ada banyak hal baru ya yang sudah kita dapatkan hari ini melalui Mbak Angki ini. Terima kasih ya Mbak Angki. Terima kasih Mbak ya sudah berbagi. Dan sebelumnya mungkin kita pengen dengar ya closing statement dari Mbak Angki dari pembicaraan dari diskusi kita hari ini. Silakan Mbak Angki. Oke, closing statementnya ini adalah tetap konsisten apa yang kita kerjakan, karena dengan kita menikmati proses, dengan kita enjoy dengan rasa dan proses ini, insya Allah apapun hasilnya itu hasil yang baik untuk kita semua. Oke, terima kasih Mbak Angki. Iya. Nah itu tadi ya sudah disampaikan juga oleh Mbak Angki ya kepada kita semua. Betul. Mengenai betul. Apa itu socialpreneurship. Mungkin saya juga sudah sedikit banyak tahu nih tentang apa itu socialpreneurship. Nangkep ya Mas ya. Nangkep. Jadi apa? Saya mulai melihat apa yang di sekitar saya mungkin bisa menjadi masalah dan kemudian dicari solusinya ya Mbak Angki. Iya. Ya. Kemudian untuk dikaitkan dengan bisnis istilahnya. Iya. Gitu. Jadi kita bisnis iya, kemudian penyelesaian masalah sosial juga iya ya, seperti betul. Itu. Betul. Dan gak harus mulai yang besar, tapi bisa mulai ya. Dari yang kecil dulu ya, ya. Mbak. Terkadang orang begitu ya, kadang melihatnya tuh terlalu jauh dulu, terlalu yang besar dulu. Sedangkan, akhirnya gak kesampaian. Iya, gitu apa yang di depan mata kita tuh sebenarnya ada begitu ya Mbak. Iya. Ya. Gitu makanya. Oke, okay. Baik Sobat Gaharu sekalian. Yang selanjutnya. Selanjutnya nih. Kita akan ada simbolis penyerahan buku yang akan disampaikan oleh Mbak Angki. Mbak Angki ya bukunya Mbak Angki ya kepada dua orang Sobat Gaharu kita yang telah hadir di studio pada hari ini. Iya. Oke. Okay. Bisa ya kita panggil untuk peserta kita yang pertama yang hadir yang akan menerima buku secara simbolis dari Mbak Angki. Kita panggil yang pertama untuk Ibu Prima. Ya, kemudian. Kemudian yang kedua untuk Mas Andri. Kami persilahkan.
Silakan. Ini dia, beri tepuk tangan Sobat Garu sekalian. Silakan. Ya, ini bukunya Mbak Angki sangat menginspirasi kita lah. Betul tentunya. Banget, betul. Mas Adi. Makanya untuk belajar menjadi socialpreneurship ini, kita juga harus baca buku dari Mbak Angki ini. Silakan, ya, Mbak silakan, Angki. Mbak. Silakan, Mbak Angki. Oke, perlu kita informasikan untuk seluruh kru pendukung acara juga setelah melakukan swab antigen ya pada hari betul ini sekali. Dan dinyatakan dalam keadaan sehat. Oke, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih, silahkan. Terima kasih, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan yang selanjutnya, tunggu sebentar Mbak. Tunggu sebentar. Mbak Angki. Kita akan menerima, Mbak Angki akan menerima cindera mata. Ya, sebagai tanda kasih dari PPKSN atas acara kita hari ini ya Mbak ya. Yang akan disampaikan oleh Bapak Hermawan Setiaji selaku perwakilan dari Kepala PPKSN yang akan menyampaikan tanda kasih kepada Mbak Angki. Kepada Bapak Hermawan hari. Kami persilahkan. Kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang sekali kepada. Lagi. Oke, terima kasih Mbak Angki. Terima kasih ya Mbak ya. Silakan kembali ke tempat. Senang banget loh kita hari ini iya, bisa ketemu langsung dengan iya, Mbak Angki. Kita ngobrol-ngobrol, betul. Diskusi dan tentunya mendapatkan ilmu ya Mas ya. Ilmu banyak. Tadi juga saya sudah menangkap apa itu socialpreneurship. Jadi ternyata socialpreneurship itu kita yang pertama harus punya passion, nah betul ternyata. Sekali. Jadi kita tahu nih, kita tuh sukanya apa, kita mau apa. Karena apa yang dilakukan dengan passion itu tuh merasa menyenangkan kan. Betul. Dan kemudian setelah itu kita harus cari permasalahan sosial apa yang ada di sekitar kita untuk betul. Kemudian dicari solusinya. Dieksekusi, betul. Karena memang terkadang di sekitar kita nih, ada masalah sosial, cuman terkadang kita mungkin kurangnya kepekaan atau kita juga bisa, karena kita juga bisa melihatnya tuh terlalu dalam skup yang luas gitu. Jadi sehingga yang dekat tidak ini malah ya. Tidak terjangkau gitu. Betul. Jadi akhirnya gak mulai-mulai betul. Gitu ya Mas. Dan selanjutnya juga kita juga perlu belajar bisnis, karena bisnis dalam socialpreneurship ini, bisnis itu harus sustainable, berkelanjutan. Betul sekali. Sehingga kita juga bisa menjalankan misi sosial dan juga bisnis kita, profit kita juga dapat nih Nas, iya, dua-duanya. Dua-duanya begitu. Ya, jadi itu bedanya socialpreneur dengan entrepreneur pada dasarnya ya Mas ya. Basicnya seperti itu. Betul, dan sekarang Mas tadi kita sudah diskusi, kita sudah menerima pemaparan dari Mbak Angki, tanya jawab. Sekarang kita mau ada kuis Mas Adi. Ya, buat Sobat Gaharu yang sudah menanti-nanti dari tadi awal acara, kita akan ada kuis ya. Untuk 5 pemenang akan mendapatkan hadiah menarik. Dan untuk mengikuti kuis kita pada hari ini, Sobat Gaharu bisa bergabung pada link ahaslides.com/setnekslq. Oke, saya ulang ahaslides.com/setnekslq. Linknya sudah bisa Sobat Gaharu saksikan juga di kolom chat ya, di Zoom maupun di YouTube, kita. Iya, betul okay. Sekali. Jadi kita undang untuk kita undang Sobat partisipasinya yang sudah kepada Sobat bergabung Gaharu sekalian untuk kita mulai kuisnya nih. Okay. Baik yang ada di studio maupun yang boleh yang lain. Oke. Okay. Nih, kita lagi nunggu pemain Mas Adi. Iya. Yeah. Pemain dong. Maksudnya peserta kuis. Peserta ayo gitu. Silakan untuk Sobat Gaharu bergabung. Silahkan, ya sudah mulai, silahkan ayo Sobat Gaharu. Ayo yang belum, silahkan, makin banyak, masih ditunggu, ya. Karena nanti bakal untuk 5 orang pemenang dari kuis ini akan mendapatkan hadiah Mas Adi. Hadiah menarik, betul. Dan jangan lupa ya, harus pakai nama asli. Nah ini dia penting banget. Penting sekali, nanti hadiahnya dikirim kemana kalau nggak pakai nama iya, asli. Iya, jadi harus dikenali dong ya. Betul, betul. Dan untuk Sobat Gaharu nantinya perlu saya ingatkan, yang berhasil memenangkan kuis hari ini untuk segera dapat menghubungi Halo Gaharu ya untuk betul konfirmasi. Atau penyelenggara itu. Kegiatan penyelenggara ini. Penyelenggara kegiatan ini, betul. Untuk ya, konfirmasi. Udah banyak Nas ternyata. Silahkan masih ditunggu. Masih ditunggu untuk Sobat Gaharu sekalian join pada kuis kita hari ini. Silahkan, masih menanti. Ayo silahkan Sobat Gaharu untuk terus join, silahkan untuk bergabung dengan kami.
Jangan lupa pakai nama asli. Pakai nama asli ya. Okay. Jadi kalau di sini tuh banyak pakai ini loh, Mas. Apa nama-nama? Kadang nama-nama inisial. Inisial, iya. Itu banyak sekali. Pakai nama asli ya, Bapak Ibu sekalian, Sobat Garu sekalian ya. Jangan lupa. Oke, okay. Baik. Kita langsung saja mulai untuk kuis kita hari ini ya. Betul. Oke, silakan. Karena sudah banyak sudah banyak yang join ya. Yang join. Oke. Kita bisa mulai baik. Kuisnya. Siap-siap ya Sobat Gaharu sekalian. Oke. Kita silakan. Mulai. Kita mulai ya. Sekarang. Sekarang 3 2 1. Ya, ini pertanyaan nomor 1. Pertanyaan Mas nomor 1 ya. Silakan. Ya, silakan masih ditunggu ya. Gampang sekali, silakan ayo kecepatan menjawabnya nih, kecepatan mengetik Inas ternyata. Iya, dan koneksi internet Mas Adi, iya. Itu penting betul, banget. Betul. Oh iya. Oke, masih ditunggu, silahkan 3, 2, 1. Oke, pertanyaan pertama sudah selesai. Oh, banyak banget yang banyak menjawab ya. Dengan benar ya, Mas. Oke, oh masih ada perbedaan. Oh iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita coba lagi di pertanyaan kita kedua. Kita coba lagi di pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua. Kedua, silakan. Kita bisa mulai. 3, 2, 1. Ya, silakan. Silakan, Sobat Gaharu sekalian. Ayo udah dijawab. Muncul pertanyaannya. Udah muncul pertanyaannya, silahkan dijawab. Jadi ada 3 buku ya Mas ya tadi? Ini ya, betul. Isi sedikit nih. 3, 2, 1. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah banyak, lumayan lah nih ya. Lumayan lah ya Mas. Lumayan banyak ya. Yang sudah Sobat Garu tahu juga ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga. Kita mulai, 3, 2, 1. Ini ya, dia pertanyaannya. Ini dia pertanyaan selanjutnya. Silakan Sobat Garu sekalian bisa jawab. Ayo kecepatan jarinya, silakan. Dan internetnya juga. Ayo, ya. Ayo internetnya ya, koneksinya benar-benar. Ya, karena kita udah ngedengerin dari awal. Betul. Kita udah cepet. Betul. Tapi kalau internetnya nggak mendukung. Sama aja dong. Ya makanya oke, sudah. Oke, 3, 2, 1. Sudah selesai, kita lihat resultnya. Oke, lumayan. Gak apa-apa, masih ada kesempatan. Masih ada coba lagi Sobat Gaharu, masih ada untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, ya bisa kita mulai. 3, 2, 1. Nah. Kalau yang tadi pasti menyimak, pasti tahu nih. Iya benar. Pasti tahu bener. Lah. Gak mungkin salah kalau tadi yang menyimak acara kita pada hari iya. Ini ya, Nas ya. Oke. Oke, langsung kita aja masih dipencet. Ya. Pencet tombol-tombolnya terus ya. Ayo. Pencet yang mana nih, Mas? Loh, harus sesuai dengan jawabannya nah, ini dong. Nah, itu dia. Oke. Ya. Kita tunggu. 3, 2, 1. Ya. Kita lihat hasilnya. Wow, ternyata banyak yang benar. Hampir 100% lah ya Mas, betul, lumayan. Betul, wah ternyata memang banyak yang menyimak ternyata betul. Hari ini. Ya, betul ya. Dan masih ada pertanyaan lagi ya. Masih ada? Okay. Satu lagi pertanyaan. Oke, okay, silahkan untuk pertanyaan selanjutnya. 3, 2, 1. Yo, ini pertanyaan juga ada ya tadi ya. Iya. Dalam materi kita. Ditanyakan, sudah dibahas dalam betul, diskusi ya Mas betul. Ya. Betul, makanya sampai kebangetan kalau sampai gak tahu Nas. Sekali lagi ayo kecepatan jarinya Sobat Gaharu sekalian ya. Ditunggu. 3, 2, 1. Oke, ini selesai. Dia jawabannya. Wow, jawabannya. Iya kurang lebih 50% lah ya Mas. Iya ternyata memang betul Sobat Gaharu ini memang mengikuti dan menyimak materi kita pada hari ini. Betul sekali Mas. Oke. Nah, untuk pemenangnya ya, silakan. Yeay. Yang pertama ada Mas Gusi. 330 poin. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua ada Mbak Nia ini. Oke, Mbak Nia selamat. Selanjutnya. Mas Faisal. Mas Faisal. Nat okay. Dan juga Budi. Diharapkan untuk menghubungi okay. Penyelenggara ya Mas. Oke, okay. Nama-nama yang kami sebut tadi bisa langsung menghubungi ke Halo Gaharu ya untuk konfirmasi hadiah yang akan diterima. Oke, okay. Betul.
segera konfirmasi loh. Iya. Apalagi tadi yang masih menggunakan nama inisial tuh. Itu kan tidak dikenali gitu ya, Mas. Makanya, ya. Makanya segera konfirmasi ke Halo Gaharu untuk penerimaan hadiahnya ya, betul. Mas ya. Betul, betul. Dan perlu kami sampaikan juga nih, tadi kita sudah selesai kuis nih ya, betul. Sudah keluar ada pemenangnya. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Sobat Gaharu sekalian, yang ingin mendapatkan sertifikat elektronik, dapat mengisi presensi dan evaluasi pada link yang muncul di kolom chat, betul. Baik di Zoom maupun di YouTube. Dan bagi Sobat Gaharu sekalian yang ingin mendapatkan materi yang tadi disampaikan oleh narasumber kita hari ini, bisa diunduh pada link s.setnek.go.id/ssl materi. Sekali lagi, s.setnek.go.id/ssl materi. Itu juga sudah linknya sudah tersedia, linknya sudah di, ada kolom di kolom chat. Chat. Betul-betul, jadi kurang apalagi ya, sudah kita ngisi link presensi, dapat sertifikat elektronik, kita juga dapat ilmu hari ini ya. Kita bisa mengunduh materi yang betul. Tadi. Betul, kalau misalnya lupa nih gimana kiat-kiat dan strategi memulai untuk menjadi socialpreneurship, ada di materi yang tadi kita sampaikan. Betul sekali Mas Adi. Betul. Dan tibalah kita di penghujung acara hari ini, Setnek Serial Lecture edisi 01 pada episode 03. Betul, jangan lupa menyaksikan esok hari kembali Setnek Serial Lecture yang akan menghadirkan narasumber yang tidak kalah menariknya seperti hari ini, yaitu ada Mas Noeleto nih Mas Adi. Oke, Mas Sabrang Mawa Damar Panuluh ya. Waduh, nama aslinya. Ya, nama tapi aslinya, iya, tapi kalau orang lebih kita kenal Noeleto, dengan Mas ya, Noeleto. Pasti Sobat Garus kalian sudah tidak asing lagi, iya, sama narasumber kita besok. Besok yang, itu akan membahas soal apa sih Mas? Jadi besok akan berbicara mengenai kreativitas dalam tema Unleash Your Creativity. Keren banget. Pastinya Nas, dan tidak kalah seru dengan hari ini. Iya. Dan jangan lupa Sobat Gaharu sekalian, untuk besok acara akan mulai pukul 9 pagi ya. Iya, jadi lebih karena awal, besok hari Jumat, betul, jadi lebih awal lebih ya Mas Adi ya. Oke. Okay. Dan terima kasih untuk seluruh pendukung acara kita hari ini. Baik dari seluruh Sobat Gaharu, ya, yang, Sobat sudah Gaharu bergabung. Yang sudah bergabung baik via daring maupun yang ada yang di studio, bergabung hari terima ini, kasih. Terima kasih. Dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk penyelenggara dari PPKASN, betul. Kementerian dan juga Sekretariat ya, Negara. Terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini dan terima kasih untuk Denny Wiryawan atas baju yang saya kenakan hari ini. Oke. Okay. Benar sekali. Terima kasih. Tepuk tangannya sekali lagi. Tepuk tangannya sekali lagi. Baik, akhir kata saya Adi dan juga saya Inas mengucapkan maaf, terima kasih. Ya, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Gaharu, sampai jumpa besok. Peserta kita hari ini silakan untuk dapat berfoto bersama dan nanti akan dapat hadiah ya, buku dari Mbak Angki.